Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Normalnya, pada zaman sekarang, musik-musik yang biasa diciptakan hanya berdurasi 3-5 menit saja. Tapi, berbeda dengan musisi-musisi ini guys, mereka sengaja menciptakan musik dari yang berdurasi 10 menit sampai 1000 tahun. Wow! Nah, ini dia 5 musik berdurasi terpanjang versi Indorie. 1. Dream Theater, 6 Degrees of Inner Turbulence, 42 menit 2 detik. 6 Degrees of Inner Turbulence adalah album studio ke-6 oleh band progresif Dream Theater. Dirilis sebagai album ganda pada tanggal 29 Januari 2002 oleh Elektra Records. 6 Degrees of Inner Turbulence adalah album Dream Theater kedua setelah album mini A Change of Seasons yang judul albumnya dijadikan sebagai judul lagu. Lagu ke-6 6 Degrees of Inner Turbulence yang mengisi seluruh CD kedua adalah lagu terpanjang yang pernah direkam oleh Dream Theater sampai saat ini. Saat merekam, mereka ingin menjaga durasi lagu di sekitar 20 menit, tetapi lebih dan lebih banyak ide datang yang mengakibatkan lagu menjadi panjang 2 kali lipat. 2. Bull of Heaven, A Violet Breath, 9772 jam atau sekitar 9 bulan. Bull of Heaven menciptakan lagu dengan durasi-durasi fantastis, mulai dari hitungan menit, jam, bulan, sampai dengan tahun. Karya pertamanya di tahun 2008, We Problem, ditulis dengan panjang 44 menit. Berselang satu tahun kemudian, Bull of Heaven menciptakan lagu berjudul The Chosen Priest and Apostate of Infinite Space, dengan durasi 1453 jam atau sekitar 2 bulan, sekaligus mencatatkan namanya di buku rekor dunia. Tahun 2011, rekor itu kemudian pecah oleh mereka sendiri lewat lagu A Violet Breath dengan durasi 9772 jam atau sekitar 9 bulan lamanya. Wow. 3. The Old Blue Room, 39 menit 57 detik. Blue Room adalah single oleh The Orb. Lagu ini dirilis pada tanggal 8 Juni 1992 di Big Live Records. The Orb juga merekam Blue Room versi khusus yang berdurasi 39 menit 57 detik. Blue Room adalah lagu terpanjang yang pernah masuk dalam tangga lagu Inggris. Blue Room memasuki tangga lagu di posisi 12 dan akhirnya mencapai posisi ke-8. Versi yang telah diedit masuk di dalam album View 4. 4. Donna Summer, Love to Love You Baby, 16 menit 54 detik. Mendiang penyanyi perempuan asal Boston, La Donna Adrienne Gaines, atau mungkin lebih dikenal dengan nama Donna Summer, penyanyi yang meninggal dunia di tahun 2012 ini berhasil mencetak sejarah musik dunia dengan lagu Love to You Baby yang berdurasi 17 menit. Penyanyi gospel Amerika ini menciptakan lagu tersebut di tahun 1975 yang kemudian populer tidak lama setelahnya. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa ini adalah lagu disco dengan orgasme yang super panjang. Silakan mencoba. 5. The Poach, Long Player. Personil dari grup The Poach, Jim Finner, adalah sosok di balik lagu ini. Jadi, lagu berjudul Long Player karya Jim Finner ini awalnya cuma punya durasi putar selama 20 menit 20 detik saja. Nah, berkat bantuan algoritma komputer dan penambahan beberapa variasi, lagu ini bisa dimainkan sampai 1000 tahun tanpa henti dan nggak bakal berulang. Lagu ini sendiri pertama dimainkan pada 1 Januari 2000 silam dan dikabarkan baru akan selesai dimainkan pada 31 Desember 2009. 9. 9. Nah, itu dia 5 lagu berdurasi terpanjang versi Indoriek. Jika kalian suka, jangan lupa klik like dan share ya. Dan jangan lupa juga klik subscribe agar tidak ketinggalan update selanjutnya. Sampai jumpa!